Sementara itu, pemirsa, ribuan pendukung Ganjar Mahfud juga memenuhi kawasan Bulungan Blok M, Jakarta Selatan tadi malam. Acara bertajuk Hajatan Rakyat dihadiri 24 organisasi relawan dan masyarakat umum dan digelar untuk mendukung pemenangan Ganjar Mahfud. Ribuan warga pendukung dan relawan Ganjar Mahfud menghadiri acara Hajatan Rakyat di kawasan Bulungan Blok M, Jakarta Selatan Jumat malam. Acara dimeriahkan dengan aksi goyang flash mob dan juga beragam makanan rakyat yang bisa dijual di kawasan Bulungan. Ada sebanyak 24 organisasi relawan pendukung Ganjar yang menginisiasi dan mensukseskan acara ini dengan cara bergotong royong. Acara dukungan untuk Ganjar Mahfud ini juga dihadiri tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Di antaranya Ketua TPN Arsyad Rashid, Andika Perkasa dan istri, mantan Wakapolri Gatot Edi dan juga Prasetyo Edi sebagai Ketua TPD DKI Jakarta. Menurut Arsyad Rashid, pemenangan Ganjar Mahfud harus dilakukan secara gotong royong agar Indonesia mempunyai pemimpin hebat untuk 5 tahun ke depan. Acara ini juga layak disebut hajatan rakyat karena diinisiasi secara gotong royong oleh masyarakat.